Para korban kebakaran di Pulau Pandan, Kelurahan Lego, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini hanya bisa pasrah. Pasca kebakaran yang terjadi pada hari kedua Idul Fitri lalu, mereka kini tinggal di tenda. Salat pun mereka lakukan di bawah tenda, karena masjid yang berada di kampung itu juga musnah terbakar. Uniknya, para korban menolak diberi bantuan uang oleh pemerintah. Mereka meminta pemerintah membangunkan rumah baru, walaupun ukurannya sangat kecil. Harapan kami karena dengan pemerintah memang mau membantukan rakyat ini. Seharusnya kami sudah siap rumah, walaupun kecil. Kalau dibantu dengan duit, duit itu habis tengah jalan. Jadi kami pun nyampe ini pun banyak kesana kesini sudah habis juga duit, tidak terbeli dengan barang-barangnya. Jadi kalau kami sudah siap rumah walaupun kecil, walaupun rupanya semeter kali satu meter. Saat ini para korban masih tinggal di tenda pengungsian. Beruntung ada pihak-pihak yang ikut mendirikan posko kepedulian, yang kegiatannya antara lain menyediakan makanan untuk para korban. Dodi Irawan, Info Jambi TV.